Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa afdalil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ij'al hadhil buq'ah waj'al hadhil qaryah qaryatan tayyibatan kashajaratin tayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idhni rabbiha wa yadhribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Allahumma nawwir kulubana wa kuluba jami'i man jalasa fi majlisina hada binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattah ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bilhaqki wa anta khairul fatihin. Amin amin ya Rabbal Alamin. Hadratal Muhtaramin, para alim, para kiai, para ibu nyai, para sepuh, para sesepuh, seluruh pejabat yang hadir di malam yang sangat mulia ini, wabil khusus orang tua kita Bapak Bupati Sumenep, hadirin hadirat seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah, atas izin dari para kiai, dari para sesepuh, dan atas perintah dari beliau Abdina Toju Ekor Seh Soongkuna Tro Toju Ebebe Tapi Lo Ipare Ngaki Abdina Emud Abdoyif Kalkolami Bainal Asobi Tamui Kak Dinto Agati Pulpen Etanenga Oreng Senules. Pulpen ini kakati penapa para rabu Eka bayi nules ya toreh, Eka bayi ngorek-ngorek kopeng ki ya toreh, Epotel ki ya toreh, Ebuang ki ya toreh. Dan kula tamui manut penapat debuna tuan rumah. Allah subhanahu wa ta'ala punya malaikat. Malaikat-malaikat Allah yang khusus ini disebut sayyahin, malaikat lelono, malaikat pengembara. Setiap ada majelis maulid, setiap ada majelis zikir, setiap ada majelis ta'lim akati edungke semangken, malaikat sayyahin kak dinto akompol. Lantas malaikat Kak Dinto manggil malaikat-malaikat selain, hei ayo akumpul, akumpul, akumpul. Akhirnya majelis taklim kati Kak Dinto penuh dengan malaikat. Keng lo ete ngali. Tanah Kak Dinto ampun dipenuhi dengan malaikat. Mungkin begitu lober malaikat Kak Dinto mator dek pengiran. Ya Allah lapor etungke bade maulatan, etungke bade solawatan, etungke bade pengajian. Berapa sahadir debuepon Allah? Wah banyak pangeran.
Tero apa sahadir juga? Kira-kira panjenengan tero kenapa? Tero sewarga pangeran. Pangeran natanya dek malaikat. Apa orang tungkek letoman masuk sewarga? Punten pangeran. Ni cek tero ke sewarga. Kilo honing. Cek pon tero dek ke sewarga. Debue pon pangeran. Akatina pecek reng tungkek kak di seoning aswarga. Pasti mereka cek terona cek lebur cek senengah. Terus pangeran atanya boleh dak ni kak? Apa saya ketakut bareng orang jua? Anu satu aja nak takut ke neraka pangeran. Apa mereka paham tentang neraka? Tidak ada yang paham pangeran. Tapi kenapa mereka takut ke neraka? Lah itu saya ndak tahu pangeran. Bagaimana seandainya mereka paham tentang neraka? Waduh, kalau mereka paham tentang neraka, pasti mereka lo tinggal sholat, lo tinggal jamaah pengajian terus. Akhirnya debue pon pangeran ketika dinto para rabu. Hei malaikat-malaikatku, saksikan semua yang hadir di majelis taklim malam ini, saya ampuni dosanya semua. Alhamdulillah. Saya rabu kak dinto, baik saya ibadah yatas maupun saya ibadah ibaba maupun saya ibadah pengkir, saya ampuni sarang pangeran. Lah ni kese paling larang, ni kese paling mahal. Akhirnya malaikat matur dek pangeran, pangeran kenapa sedaya? Arapa? Beda telok orang kak dinto lo ikhlas pangeran ngiring pengajian keng tero berkat, ngiring pengajian keng tero dek eren debue pon pangeran dek malaikat wis lo sawe cerewet, baik seikhlas maupun selo ikhlas. Karena selebih banyak ikhlas, maka setejene yampuni sarang pangeran. Amin. Alhamdulillah. Ini kesan pertama. Saya nomor dua, mudah-mudahan semua yang hadir diangkat derajatnya oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anaknya ditinggikan derajatnya oleh Allah. Panjenengan teroteng kia derajatnya. Ah malam kak dinto dan kula apa hari ngacara ketinapa agar derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Panutan kita dalam dunia tasawuf asmaipun Syekh Junaid Al-Baghdadi. Syekh Junaid Al-Baghdadi kak dinto pernah ada bu arbaun yurfa'ul 'abdu ila a'la darajat in qalla ilmuhu wa amaluhu. Ada empat karakter, beda empat sifat, di mana kalau empat karakter kak dinto sudah ada dalam diri kita, di mana kalau empat sifat kak dinto ampun beda putra putri kita, maka empat sifat itu akan menjadikan orang itu diangkat oleh Allah ke derajat tertinggi. In qalla ilmuhu wa amaluhu. Sekalipun ilmunya sedikit, sekalipun amalnya sedikit. Nikah sebahasana semakin nyamai pun minimalis. Oning minimalis ki? Minimalis kak dinto serba minimal. Amal didi, ilmu didi, tero derajat setengki. Bisa napa punten? Bisa. Terus sakin napa punten nika? Nggih. Ada empat sifat, ada empat karakter. Apabila empat sifat, empat karakter itu berada dalam diri kita, berada dalam anak-anak kita, maka kita dan anak-anak kita akan diangkat oleh Allah ke derajat tertinggi, sekalipun ilmunya sedikit, sekalipun amalnya sedikit. Yang pertama adalah al-hilmu, ya Tore, al-hilmu, al-hilmu, halim. Halim ini kenapa? Halim kak dinto sabar kuadrat.
Beni keng sabar tapi di atas sabar. Para rabu setan kula amul ja'aki, tado orang selebih sabar dibandingkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Ghazali ngutip sebuah kisah yang luar biasa hebatnya tentang baginda Nabi. Musaipon Kanjeng Nabi kak ditobanya. Salah satu musuh yang paling berat memusuhi Kanjeng Nabi nyamaipon Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini kegembong munafik. Hebatnya Abdullah bin Ubay bin Salul kadinto hampir saja menceraikan rumah tangga baginda Rasul. Fitnah yang disebarkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul hampir saja Rasulullah menceraikan istrinya yang bernama Sayyidatina Aisyah. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul toman ningale Kanjeng Nabi, toman ningale Sayyidatina Aisyah bersama dengan laki-laki yang bernama Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Foto sareng Abdullah bin Ubay bin Salul. Kirim dalam WA, Facebook, Instagram, tulis ibabana. Ternyata rajina Kanjeng Nabi seasmaipun Aisyah selingkuh dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Hampir saja Rasulullah menceraikan ibunda Aisyah kalau tidak Allah turun tangan. Tengku lalu badi nerangaki hadisul ifki kak dinto. Tapi tengku lebakal nerangaki nakatina apa Abdullah bin Ubay bin Salul. Artinya para rabu setan kula amul ja'aki hoak kak dinto mulai dimin lebede oning hoaki kabar selok jelas ke Isa. Jadi mengoreng tungke oleh WA, WA nolok jelas cek terusaki ke orang lain mung terusaki jangan-jangan pancenengan kak dinto mung elir bilir ke atas nak potona Abdullah bin Ubay bin Salul. Tetapi orang setujan afitna, orang setujan ngirim hoak, kak dinto paling nak potona Abdullah bin Ubay bin Salul. Akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul wafat para rabu. Anaknya datang kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, abadan kula saita. Kula tanya ada panjenengan jawab jujur. Menabi bodoh orang jahat, orang ajar dek panjenengan, afitna panjenengan, mate panjenengan mawas penapa? Innalillah, napa alhamdulillah? Innalillah, napa alhamdulillah? Mengberi alhamdulillah, mengsemangkin tetap innalillah. Ya Rasul, ayah saya adalah orang yang paling jahat. Ayah saya adalah orang yang seluruh hidupnya digunakan untuk memfitnah panjenengan. Tapi sekarang ayah saya wafat ya Rasul. Mohon saya sebagai anaknya, mohon panjenengan berkenan memaafkan ayah saya. Para rabu setan kula amul ja'aki, bagaimana baginda Rasul? Beliau tidak berpikir 1, 2, 3, 4 kali, tapi beliau berkata, wahai putranya Abdullah, sebelum engkau datang, saya sudah memaafkan seluruh kesalahan ayahmu. Nikah Kanjeng Nabi. Matur seibu sekelangkong ya Rasul. Si nomor dua, sebelum tengkula peleman, tengkula nyu'una bajuna panjenengan, tengkula nyu'una jubana panjenengan. Kanjeng Nabi atanya, kebaik nampak minta tang baju, kebaik nampak minta tang jubah, kebaik manta minta tang gamis. Anu ya Rasul, sarang tan kula epa dia labuna abadan kula. Arapa mi epepetabi tang jubah, pola malaikat semutodus nukola tang bapak ya Rasul. Takok kening kelampina panjenengan. Tetimung orang seajar, orang yang baru belajar dan belajarnya dari YouTube gak percaya kepada barokah.
Padahal sahabat-sahabat dulu kadin top nyari barokah. Hadirin setan kula amul jaki, Rasulullah tidak berpikir satu dua kali, tapi Rasulullah bilang, "Hai Mas, tunggu di sini, saya pulang." Akhirnya Rasulullah asalin ke lampi, kelampin parengaki dak putrana musana Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya Rasul, matur sekalangkong. Saya terakhir ya Rasul, nyuuna pole. Tadi nyuk minta telok nih, nyuuna pole. Minta apa pole, dana? Anu ya Rasul, tolong panjenengan bejengaki abatan kula. Tolong panjenengan solataki abatan kula. Tolong panjenengan nyuunaki sepora abadan tula pengiran. Sebab Allah adabu, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Pesere bisaos sepanjenengan Kanjeng Nabi poro nyuunaki sepora, pasti sepora sareng pangeran. Hadirin setan kula amul jaki, Kanjeng Nabi lo berfikir satu dua tiga kali. Kanjeng Nabi langsung ngangkat tangan di depannya mayit musuhnya yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Begitu beliau mengucapkan, "Ya Allah, begitu bilang, ampunilah." Malaikat megang tangannya Kanjeng Nabi. Malaikat adabu, "Ya Muhammad, kalau kamu memaafkan dia itu urusan kamu. Kalau kamu membelikan jubah untuk dia itu jubah-jubah kamu, silahkan. Tapi kalau kamu memintakan maaf untuk musuhnya Allah ini, jangan Muhammad. Sebab apa yang engkau lakukan akan ditiru oleh umatmu." Malaikat kemudian adabu, "Istaghfir lahum awla tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum sab'ina marratan falayaghfirallahu lahum." Nika Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi nika sabra luar biasa. Artena mung tero derajat setengki, tapi lok sabar lok kira oleh. Tapi make ilmu na didik, amal na didik, tapi mung orang yang sabar, insyaallah derajat tengki. Pertama, senomor dua, debue pon Syekh Junid Al-Baghdadi, kalau anda ingin derajatnya diangkat oleh Allah ke derajat tertinggi, maka usahakan dalam dirimu punya sifat at-tawadu. Ngireng pak, at-tawadu. Tawadu Kak Dinto andap asor. Semangken Kak Dinto paling larang orang andap asor Kak Dinto. Rata-rata semangken sombong. Makanya beberapa bulan yang lalu abah kami Romo Ki Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad Kak Dinto operasi karena uratnya kecepit. Akhirnya dokter-dokter spesialisnya sowan de Jombang para rabu. Begitu sowan ke Jombang, tujuh ekor seketika intok. Akhirnya santri-santri kak itu mekeluar bideng. Jelena santri kak dinso ngesot kui to'od. Akhirnya dokter-dokter itu bilang, "Kiai, itu santri-santri kok gak punya harga diri. Loh kok gak punya harga diri? Kok mereka berjalan seperti itu? Mereka kok hina seperti itu?" Itulah cara jalannya santri. Itulah yang disebut tawadu. Akhirnya salah satu dokter bisik-bisik dek rajitan kula, "Bunyai, berapa tahun ngajari anak bisa tawadu seperti itu?" "Oh, lo usah ya ajari." Masuk santri pertama langsung tawadu. Hadirin setan kula amul jaki, tidak ada nabi yang lebih tawadu dibandingkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala pernah atanya dak malaikat Jibril, "Ya Ibrahim, ya Ibrahim, man anta?" "Wahai Ibrahim, siapa kamu?" Nabi Ibrahim menjawab, "Ana khalilullah, saya kekasihnya Allah." "Ya Musa, waman anta?" "Kalau kamu siapa Musa?" Nabi Musa menjawab, "Ana kalimullah, saya adalah orang yang diajak bicara langsung dengan Allah." "Ya Isa, waman anta?" "Wahai Isa, siapa kamu?"
ana ruhullah. Setiap nabi ditanya oleh Allah, yang muncul dari nabi itu jawaban adalah gelarnya. Saya adalah ini, saya adalah ini, saya adalah ini. Ketika baginda nabi ditanya, ya Muhammad, man anta? Wahai Muhammad, siapa kamu? Ketika Nabi Muhammad ditanya, siapa kamu Muhammad? Nabi Muhammad tidak menjawab, ana Rasulullah, ana Habibullah, ana Safiullah. Tidak. Tapi kanjeng Nabi Muhammad adabu, ana Abdullah. Dan kula nikah kebulena pangeran. Nikah, makanya baginda Rasul diangkat menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Gustena para nabi, gustena para utusan, karena kanjeng nabi pribadinya tawadu. Dan kula nitip ada panjenengan nyara nak foto dan kula ajari tawadu. Para rabu setan kula amul jaki, tawadu terutama ke guru, tawadu terutama dereng sepoh. Para rabu, Imam Asy-Syafi'i pernah ada bu, nak mung heda ajalen berengreng sepona cek sampai ajalen yada nak. Mung heda ajalen bereng guru nak cek sampai ajalen epengkira. Mung bisa ajalen budina. Nak mung heda ngakan berengreng sepona, reng sepona ajeling cukok. Dan kula buru kan ajeling cukok jerajuk esoknya. Aduh, dia cek kayak bungkus nyaman. Tapi mung panitiannya cerdas, bungkus. Mung panitian lo cerdas, itu erdibi sarang panitian. Curah aja guys. Dan kula kayak ajeling itu. Lah, mung panjenengan pas ada sarang kiai, ada sarang reng sepo, cek pun Imam Syafi'i, mung reng sepo na ajeling cukok, cek kalak nak. Pola reng sepona teruk ke cukok jia mung semakin beda ketika ini tuh. Ikan lui ki. Subhanallah. Toreh-toreh pada tawadu. Amin Allahumma. Amin. Kula percepat. Karena banyak dan kula seteruk sampai akhirnya. Senomer teluk. Kalau engkau ingin derajatnya tinggi, sekalipun ilmumu sedikit, sekalipun amalmu sedikit, berusahalah tanamkan diri kamu sifat as-sakhi. Napa pak? As-sakhi, loman, dermawan. Napa ki? Bahasa Madurna. Lampe ki, lampe, lampe. Lampuk ni kan apa ki? Dan kula ring Madura asli, tapi semu hilang ponan cak Madura na. Ki lampuk ki, sahi. Kanjeng Nabi kadin tu orang se paling dermawan. Kanjeng Nabi kadin tu orang se paling lampuk. Kanjeng Nabi kadin tu orang se paling sahi. Bahkan kanjeng Nabi pernah ada Buddha kak dintok, as-sakhi qaribum minallah, qaribum minan nas, ba'idum minan nar, atau qaribum minal jannah. Orang lampak kak dintok, semak dak pengiran, semak dak suarga, semak dak tetangga, jauh dari neraka. Saya terakhir dabuna kanjeng Nabi dak nikah, al-jahilu sahi ahabbu ilallah minal alim al-bakhil. Orang bodoh selampe lebih muljah ya juna pangeran dibandingkan orang alim tapi cerek. Kanjung Nabi kadinto paling lampe na orang. Suatu saat kanjung Nabi kadinto oleh hadiah. Begitu oleh hadiah sarang kanjung Nabi pareng akidah para sahabat terutama ashabus suffah. Begitu tada saya paling akhirnya sarang kanjeng Nabi beki-beki beda sahabat datang dua, ya Rasul dan kula kilo tumanan ya Rasul. Apa jawaban kanjeng Nabi? Aduh milo legele heda. Ya wis dah ya bayi heda entar ke toko ngalah apa bayi toko juga. Bilang ke toko itu nanti yang nyauri Nabi Muhammad. Ini kelampen kanjeng Nabi. Maka hadirin setan kula amul jaki, jangan bermimpi kita punya anak hebat.
jangan bermimpi kita punya anak yang derajatnya tinggi. Mungten kula sarang ajunan lo keduan sifat lampe. Eka diri kak dinto bede kiai, kiai rajo, tapi benilir boyo. Kiai kak dinto beni ketorona kiai. Bapak nak kak dinto namung acual cendul, tapi setiap hari mung acual cendul kak dinto karena cendul kak dinto ebek tekel lerboyo. Di depan santri lerboyo tukang cendol niku bilang, he santri-santri cendol gratis, cendol gratis, cendol gratis. Oh santri paling gratisan paling paling seneng napa boleh beni keng santri terus aja orang desa juga mungkin paling gratisan pada pada seneng. Wah, setejenak benih sehari, benih sebulan, benih setahun, seumur hidup tukang cendol itu terus bersedekah dengan cendolnya. Singkat cerita, bagaimana anaknya kelak, anaknya kemudian mendirikan pesantren dan dia menjadi kiai hebat dan santrinya banyak. Hanya saja saya tanya pada kiai saya almarhum Mbah Yai Abdullah Thayyib, pondok nopo kiai, beliau boten berkenan. Jangan, enggak usah disebut nama kiainya, enggak usah disebut nama pesantrennya, nanti dirubah oleh kalian menjadi pondok cendol, kiai cendol. Tapi yang paling penting dari orang yang dermawan, dari orang selampe akan tinggi derajatnya dia dan derajat taputrana. Senomor telo, senomor paampak, senomor terakhir. Kalau pingin kamu tinggi derajatnya, kalau pingin anakmu mulia derajatnya, sekalipun tidak alim, sekalipun amalnya tidak banyak, usahakan diri kita punya husnul khuluk. Husnul khuluk, husnul khuluk kak dinto pribadi yang mulia. Katinapa contoh husnul khuluk kak dinto? Syekh Hasan Al-Basri, orang sepaling mirip dengan baginda Rasul. Hasan Al-Basri ini ke orang sepaling mirip cara berjalannya, cara bertutur sapanya mirip dengan baginda Kanjeng Nabi. Lah husnul khuluk subhanallah contohnya Syekh Hasan Al-Basri. Syekh Hasan Al-Basri ka dinta para rabu atatangke sareng orang kafir, orang Yahudi. Jadi orang Indonesia kak dinto cek poron menabi negara yoba teti negara Islam. Iya kalau di Sumenep enak negara Islam. Tapi bagaimana nasib saudara kita yang di Sumatera itu yang Islamnya sedikit? Epa sanang orang Kristen. Maka tetap negara kita adalah negara Republik Indonesia, Kesatuan Republik Indonesia, yang di dalamnya ada orang Kristen, ada orang-orang yang lain. Lah Hasan Al-Basri kak dinto atatangke sareng orang non-muslim. Romana kak dinto tingkat Hasan Al-Basri bedae tingkat paling bebe, yatasa kak dinto orang Yahudi. Suatu saat Hasan Al-Basri kak dinto sake. Begitu sakit namanya tetangga turun ingin nengok Hasan Al-Basri, totok pintu, tok tok tok, permisi, masuk saja, enggak saya kunci. Masuklah Yahudi ini nengok Syekh Hasan Al-Basri. Betapa kagetnya Yahudi itu begitu masuk, ternyata rumahnya Syekh Hasan Al-Basri kak dinto laseng, oning laseng, pesing, pesing kak dinto nabaki, laseng, bau kemi. Kadang-kadang dan kula ni kesemut todus. Alhamdulillah mung imatura tak ada. Imatura kak dinto ced dengan masjid kak dinto room saja. Kiki Sumenep kan kak dinto ki masjid-masjid kak dinto kan rata-rata ced dengan room ki. Lo legend. Kadang-kadang dan kula semut todus. Cedeng orang NU laseng karpeto kotor, tapi cedeng masjid orang lain bersih karpeto gentong beda asin apa
Hadirin setan kula mulja'aki, orang Yahudi kan itu masuk ke dalam Hasan al-Basri. Begitu masuk, langsung hidungnya ditutup. Hatinya berkata, cepon kiai laseng romana. Kiai apa dobu an-nadhafatu minal iman. Tapi romana laseng. Begitu bergejolaknya Yahudi, suudon kepada Syekh Hasan al-Basri, akhirnya oleh Allah kepalanya ditolehkan ke atas. Begitu noleh, itu sumber lasengah. Ebebe kak dinto bade bak bade ember para rabu, tes, berarti sumber pesingnya dari bak ini. Masya Allah, bani Masya Allah atena, kiai akemi dalam romana, kiai apa ya. Tapi kemudian mikir, lu, bak bucor, lu, berarti ya tasnya tekang-tang ceding. Berarti ria keminatang bini. Todus akhirnya para rabu, mator kiai mohon maaf. Berapa lama panjenengan tengkula keremi kemi? Sudah berapa lama panjenengan menderita karena ceding saya bocor? Debue pon Syekh Hasan al-Basri, sudah ndek, ndak usah dibahas. Kamu kesini kan hanya ingin nengok saya kan? Boten kiai, punten kiai, pon seminggu, sebulan, apa setahun ten kula ngirimi panjenengan kemi. Sudahlah dek, ndak usah dibahas. Sing penting sampean sudah ketemu saya kan selesai. Kamu kan niatnya hanya ingin nengok saya sakit kan? Punten kiai, tolong terangaki. Senapa bulan panjenengan kelasengan nih? Kelasengan nih kebahasaan apa nih kebab? Hadirin setan kula mulja'aki, Syekh Hasan al-Basri tetap tersenyum sambil berkata, "Ndak usah dibahas itu ya, bahas yang lain saja." Akhirnya tetangga Kak Din tuh asompa, demi hak saya sebagai tetangga, tolong panjenengan totori ten kula, senapa tahun ten kula ngirimi panjenengan kemi. Syekh Hasan al-Basri ndak bisa menolak karena pon asompa demi hak sebagai tetangga. Akhirnya Hasan al-Basri adabu, kalau kamu sudah bersumpah demi hak kamu sebagai tetangga, maka saya terpaksa harus saya katakan bahwa cedingmu itu bocor mulai saya masuk ke dalam rumah ini. Berarti sekitar 20 tahun yang lalu. Ya tore dan kula tanya, saya rasa kuat 20 tahun ikirimi kemi. Maka kiainya lo kuat. 20 tahun hidup dalam bau yang seperti itu, tapi ndak pernah Hasan al-Basri keluar ninteng arek. Turun, punten. Ecium keminoreng sareng si Hasan al-Basri. Kemudian Yahudi niku merasa malu, ya Syekh, betapa mulianya akhlakmu. 20 tahun saya kirimi engkau pesing, 20 tahun itu juga engkau tidak pernah protes pada saya, bahkan engkau sering ngirim jajan pada saya. Betapa mulianya akhlakmu. Dek, ini belum seberapa. Saya lakukan ini karena saya pingin mengamalkan debuna Kanjeng Nabi, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Pesera orang seberiman ke pangeran, seberiman ke tina akhir, falyukrim jarahu, maka muliakan tetangganya. Hadirin setan kula mulja'aki, kula orang Jombang, marinika dan kula Pleman, dan kula namung apesen. Tahun 2019 tahun yang paling rawan untuk mutus silaturahim. Jangan hanya karena berbeda kaos putus silaturahim, jangan hanya berbeda nomor 1 dan 2 putus silaturahim. Terserah panjenengan, panjenengan milih kiai ya tore, panjenengan milih sebeni kiai ki ya tore. Je atau karan, ten kula maca kabar pak
Di mana itu, di Sampang apa di Sumenep, yang salah satunya dibunuh gara-gara berbeda pilihan. Ya Allah, caepon kaitan kula, mung panjenengan sake senyanda pesera Jokowi napa Prabowo. Tetangga, mung panjenengan sete sengopur pesera Prabowo napa Jokowi. Tetangga, nyara perkuat persaudaraan. Hadirin setan kula muljaaki, husnul khuluk, itulah husnul khuluk. Akhirnya Yahudi kak dinto neguk tangana Syekh Hasan al-Basri, kemudian, ya Syekh, betapa mulianya akhlakmu, saksikan wahai Syekh Hasan al-Basri, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ini kecerina orang Islam pun pampak semakin si nomor dua. Para rabu setan kula mulja'aki, salah satu sahabat yang sangat dicintai oleh Kanjeng Nabi, asmaipun sahabat Mu'ad bin Jabal. Pesera Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal kak dinto pribadi yang sangat lembut, pribadi yang sangat halus. Sahabat Mu'ad bin Jabal kak dinto ekerem sareng Kanjeng Nabi dak Yaman, teti gubernur Yaman. Begitu piambai bepu Mu'ad bin Jabal teti gubernur Yaman, Kanjeng Nabi Madinah wafat. Tapi ikatan batinnya luar biasa kuatnya. Begitu sahabat Mu'ad tedung, beda suara, hei Mu'ad, ceknya mana heda tedung, kekasihmu Muhammad seto. Coba sahabat Mu'ad, ya Allah palingking setan. Tedung pole, wahai Mu'ad, enak saja kamu tidur, Muhammad wafat. Akhirnya sahabat Mu'ad langsung ngalak kalampi, ngalak joron berangkat ke Madinah. Ternyata sahabat Mu'ad lo nututi Kanjeng Nabi. Nikah orang dimin, ikatan batinnya begitu kuat. Hadirin setan kula mulja'aki, begitu sahabat Mu'ad nangis ema koma Kanjeng Nabi, Sayyidina Umar masuk. Sayyidina Umar adanya, ma yubakika ya Mu'ad, apa yang menjadikan kamu menangis wahai Mu'ad? Akhirnya sahabat Mu'ad ada, bu, engkau nangis karena engak dek Kanjeng Nabi. Lah Mu'ad kak dinto para rabu setan kula mulja'aki, sahabat satu-satunya yang Kanjeng Nabi menyatakan cintanya pada Mu'ad, diawali dengan sumpah. Ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuka. Ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuka. Wallahi inni la uhibbuka. Ya Mu'ad, demi Allah, tengkula cinta dek pancen dengan Mu'ad. Nikah Kanjeng Nabi. Pesera selok seneng Kanjeng Nabi sampai asompa. Demi Allah Mu'ad, engkau ni serkeheda. Demi Allah Mu'ad, engkau ni serkeheda. Demi Allah Mu'ad, engkau ni serkeheda. Mangken panjenengan para rabu selake-lake kak dinto depak kau compon teguk tah dengan bu nanan. Demi Allah engkau ni serkeheda le. Demi Allah engkau ni serkeheda le. Demi Allah engkau ni serkeheda le. Wah pasti mbok-mbok gak sih langsung masya Allah. Cak dus todus pak, ten kula ni kalau todus sarang raji ten kula mung jauh ki yang sayangan kak ini. Mulai semakin teti orang ni kan semesra ada bini, cok yang mung terosol, mare wisan. Lo Kanjeng Nabi kak ini biasa. Panjenengan mung teroni roh Kanjeng Nabi, katanya Sayyidatina Aisyah, saya sering kali diajak oleh Kanjeng Nabi jogging. Jadi Sayyidatina Aisyah ini sering diajak lari pagi oleh Kanjeng Nabi. Sampean toman lari pagi ke Sabe sarang rajina. Mulai laku napa lari pagi sarang rajina. Beng tabengan ke sekadina beng aja. Hadirin setan kula mulja'aki, dan kula samangkin adabu. Kanjeng Nabi adabu, demi Allah saya mencintai kamu Mu'ad, demi Allah saya mencintai kamu Mu'ad, demi Allah saya mencintai kamu ya Mu'ad. Wahai Mu'ad, karena saya sangat mencintai kamu, maka saya kasih kamu wiritan. Jangan pernah engkau tinggal wiritan ini setiap selesai sholat. Jangan pernah engkau meninggalkan kalimat-kalimat ini ibu dina sholat.
Dua seijazah kanjeng Nabi dan sahabat Mu'ad kadin toh tore sarang-sarang baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Nikah ijazahna kanjeng Nabi da sahabat sepaling cintai yakni sahabat Mu'ad. Baca tua kak dinto para rabu cek tinggal lagi kak dima tempat pancenengan sujud terakhir. Sebelum pancenengan tangi dari sujud, setelah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Atau pancenengan sabah ebudik fil alamina innaka hamidum majid, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Napa artinya? Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, tolong tenkulah supaya tenkulah bisa terus zikir dak pancenengan. Hadirin setenkulah mulja'aki, nafsu kak dinto paling tidak beda dua. Sepertama nafsul mutmainnah, senomor dua wa ma ubarri'u nafsi innan nafsala ammaratum bisu. Bada nafsu ammarah bisu, bada nafsu mutmainnah. Rata-rata semua nafsu kita adalah ammarah bisu. Lah bagaimana agar nafsu kita berubah menjadi nafsul mutmainnah? Caranya sangat mudah. Dalam Al-Quran Allah adabu alladzina amanu wa tatmainnu kulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatmainnul kulub. Mung tero nafsu kak dinto teti nafsu setenang nafsu semanut. Cara yang paling mudah pebanyak adzik. Ini ke pertama. Yang kedua, napa gunan azikir para rabu orang kak dinto, debu saya keluar dari mulut kita itu ada dua. Ada kalam ikhtiari, ada kalam ittirori. Ini kak ngaji ki, ini kak ngaji semubre. Ada kalam ikhtiari, ada kalam ittirori. Kalam ikhtiari kak dinto dalam tasawuf, kalam yang kita bisa fikirkan. Mung pancenengan ketemun orang, pancenengan matoran apa, epeker dimin, kak dinto namanya kalam ikhtiari. Tapi kalam ittirori kak dinto, kalam yang keluar, debuan sekeluar dari lisan dan kula sarang pancenengan, yang hasilnya tanpa dipikir itu namanya kalam ittirori. Mung pancenengan kesandung batu yang keluar napa? Innalillah debuna kiai. Allah. Lah nika kalam Allah innalillah astaghfirullah Allahu akbar atau apa soan? Nikanya mana kalam spontan, kalam ittirori. Lah dan kula salang pancenengan pagi mung etebuanya bekak dinto ada kalam ikhtiari, sebeda kalam ittirori. Maka make penter katipan apa lo bisa mendesain engkau lagi mung mate ngucap la ilaha illallah. Engkau lagi mung mate ngucap astaghfirullah, lo bisa mung lo terbiasa. Makanya para kiai dimin kak dinto ngajari santrena nak mung mari abajeng adzikir gelung. Male kenapa? Male mangken mung edebuknya bener sarang pangeran sebiasa keluar adalah zikir la ilaha illallah. Begitu dicabut nyawanya sudah biasa ngomong la ilaha illallah. Para rabu sayyidatina Fatimah
putri Kanjeng Nabi suatu saat pernah datang kepada Kanjeng Nabi dengan tangan yang melepuh. Tangan Kak Dinto adere, Pak. Matur dek Kanjeng Nabi, wahai Bapak, tangan saya melepuh gara-gara saya menggiling gandum. Gilingan ki kiai. Timin kan bade gilingan ki, nah saya poter sarang tangan kaya. Ki. Kula timin ki kenin soro terus sarang bayi ada tukang giling kok tukang memasok. Lah, akiling ketika Isa Sayyidatina Aisyah. Padahal Sayyidatina Aisyah bunyai loh, Pak. Benih keng bunyai ning pol-pol ning, tapi tetap akiling. Begitu melepuh tangannya matur dek Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ya Pak, celing tang tanang ancur, Pak. Ciyom sareng Kanjeng Nabi tanang, Pak, mung bisa ten kula panjenengan paringi pembantu napa? Melelok resarah. Akhirnya Kanjeng Nabi entar ke kiri, ke makilingana, kaisah. Parene sareng Kanjeng Nabi, datengi sareng Kanjeng Nabi, celing kilingan Kak Dinto, kilingan Kak itu takok dek Kanjeng Nabi. Atas izin Allah kilingan Kak Dinto ada bu, ya Rasulullah. Sepora saya tidak betes ya Rasul. Gara-gara saya tangan anakmu melepuh. Kalau panjenengan memberi izin ya Rasul, saya tak muter-muter sendiri ya Rasul. Akhirnya kilingan Kak Dinto apoter bapak-bapak. Gandum jagung Kak Dinto aloncak tibi, keluar tibi, akompol tibi. Mung panjenengan eparingi kati Kak Dinto kati napa? Ya wis teti terus dek ya. Kanjeng Nabi lo ada bu, ya wis sekelangkong beni. Ya Rasul mung panjenengan kesokan, saya dan kawan-kawan saya ya Rasul akan siap melayani anak panjenengan. Sebab betok Kak Dinto takok bapak-bapak. Sebab beda ayat waquduhan nasu wal hijarah. Neraka Kak Dinto, napa nika bahan bakarnya menungsa sareng beto. Tapi beto saya paling mulia Kak Dinto, beto saya toman melayani keluargana Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lo ada bu, ya wis mulai leku cok anu ya cok pesara tang anak punten. Akhirnya Kanjeng Nabi nyium tanenga Sayyidatina Fatimah, kemudian ada bu, nak heda gelem bi engko iberi sepaling becek, lebih becek dibandingkan kilingan apa tertibi. Engki ya Rasul, engki Pak, kenapa? Nah, mung mare abejeng maca subhanallah telopolo telo, alhamdulillah telopolo telo, Allahu akbar telopolo telo. Tadi minta budak, minta pembantu eparingi wiritan sareng Kanjeng Nabi. Hadirin setan kula amuljaaki. Dalam hadis qudsi Allah ada buka dinto. Man syaghala dzikri ammas'alati a'taituhu afdhala ma utiya as-sa'ilin. Barang siapa pesera abisaus yang hidupnya sibuk berzikir kepadaku, ammas alati sehingga dia sampai lupa tidak meminta kepadaku. Teti orang Kak Dinto bade dua Pak, bade sesibuk atua kelepai adekir. Ya Allah nyukun hasil sebanyak dari laut, ya Allah nyukun hasil pertanian semelimpah, soro adekir ngantuk. Ini ke model pertama, mung atua khosok, mung adekir ngantuk. Berdasar nomor dua, lo sempat atua karena sibuk azikir. La ilaha illallah. Bektona tak ada keangkui atua karena azikir terus. Maca Quran azikir sampai kelopai atua. Sayan sekeimah. Saya paling coba engkilo atua, engkilo azikir. Ini kok paling coba. Lah, Dabunepon Allah subhanahu wa ta'ala pesera abisaus sesibuk berzikir sampai kelopai atuah, maka pangeran bedia aparing penapa seeparing akide orang seatuah bahkan seterbaik. Contohnya nyoon ya Allah mantur eparing lancar hasil panen. Senomor dua, ya Allah mantur bisa abangun aroma. Ya Allah mantur bisa entar haji. Ya Allah mantur bisa akan tiap mobil. Setujun atua.
Lah, seterakhir lo atua geng. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Todus ke pangeran saatua. Lah orang si nomor lima kak dinto, eparengi sarang pangeran, kenapa bisa haus sepenta sarang orang si nomor situng sampai si nomor empat. Nika debue pon pangeran e dalam hadis kudsi, maka ya tore ajeri nak kanak kak dinto, ajeri nak pototen kula sarang panjenengan, tenang mari abejeng cek soro. Kadang-kadang assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, panas ki napa nika tongkeng kayak semeng ya jak awire tampe mung nonton TV pon zikir. Ya Allah mantar sedaja si Rabu kadinto teti orang-orang si ahli zikir, amin Allahumma amin. Si nomor dua, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika. Ya Allah ten kulanyu unda panjenengan tetiaki dan kula orang sepandai bersyukur. Hadirin setan kula amuljaaki, suatu saat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amid dak rajina Sayyidatina Aisyah. Kata Sayyidatina Aisyah nika cerita aki Sayyidatina Aisyah ketika beda tamui dua beda sahabat asowan dak Sayyidatina Aisyah, Ibunda Aisyah, tolong ceritakan kepada kami kisah terindah antara panjenengan dengan Kanjeng Nabi. Akhirnya Ibunda Aisyah bercerita, cerita yang paling indah antara saya dengan Kanjeng Nabi adalah ketika suatu malam kulit kami bertemu. Paham ki panjenengan? Kulit bertemu ini kenapa? Tetapi mungkin kula sarang apa njenengan tero acerita ke murid, tero acerita ke santri, bahasanya halus sopan. Lo oleh panjenengan acerita. Suatu malam saat kami kelonan, ini terlalu porno, halus bahasanya. Suatu malam ketika kedua kulit kami bertemu, tiba-tiba Kanjeng Nabi ada bude. Mung panjenengan apareng izin ten kula ke masjid. Subhanallah. Ni kereng laki seluar biasa hebat. Antara ke masjid. Terus aki, Pak. Antara ke masjid. Terus aki, apa terus? Izin. Antara ke masjid matur dek rajina. Dek, engko antara ke masjid olenje. Kadang-kadang laki na dua hari lo peleman. Lo oning rajin abadai kai matang laki jangan yang lelang maling. Hadirin setan kula muljaki, makana Kanjeng Nabi adabu, ma akraman nisa'a illa karim wa ma ahanahunna illa la'im. Tidak memuliakan istri kecuali dia adalah laki-laki yang mulia, dan tidak menghina istri kecuali dia adalah laki-laki yang hina. Ini ke Kanjeng Nabi sangat memuliakan istrinya. Kanjeng Nabi adabu, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, dan saya adalah orang yang paling baik terhadap istri. Nika kadang-kadang mung imature yang ku takok ke bini. Ada cerita reng lake takok ke bini. Kente semangken reng lake amul jaaki bini. Terus kula terus sakin. Dek, ten kula antara ke masjid. Apa jawabnya Sayyidatina Aisyah? Mas, betapa berat kalau engkau harus meninggalkan saya. Tapi karena panjenengan antara ke masjid, ya tore, ya tore, ya tore. Edan te asarang ten kula. Hadis ada Pak, seedan te anika punten. Ya tore, ya tore. Akhirnya kata Sayyidatina Aisyah, pertengahan malam saya bangun, saya lihat Kanjeng Nabi masih sujud. Sepertiga malam terakhir saya bangun, saya lihat Kanjeng Nabi ki asujud. Sampai menjelang subuh Kanjeng Nabi terus asujud. Semalam suntuk Kanjeng Nabi apa jeng masjid sambil nangis bapak-bapak.
Akhirnya datang sahabat Bilal ngasih tahu, ya Rasulullah mohon maaf, waktu subuh sudah mau masuk. Bangunlah Rasulullah dari sujudnya. Betapa kagetnya Sayyidina Bilal, karena mata baginda Rasul yang mulia itu sembab dengan air mata. Akhirnya sahabat Bilal matur, ya Rasulullah, panjenengan orang sepaling mulja, panjenengan orang sepaling emulja aki sarang pangeran. Dusana panjenengan yada ebudi tada, ya Rasul. Anapa panjenengan mi abojeng ketika dinto hebat, mi nangis ketika dinto hebat, ya Rasulullah. Apa jawabnya Kanjeng Nabi dak sahabat Bilal? Afala uhibbu an akuna abdan syakuro, apakah saya tidak senang wahai Bilal karena saya dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang pandai bersyukur. Mantar setejena teti orang sepandai bersyukur. Amin Allahumma amin. Suatu saat Sayyidina Umar atawaf para rabu, pas atawaf kak dinto Sayyidina Umar papasan dengan seorang pemuda aneh. Pemuda ini bersih tampan husuk. Begitu pemuda ini tawaf, yang keluar dari lisannya bukan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Benih tua-tua mana seksa ikan, kadang-kadang sarang pancenengan sarang kula ikan tong edadek esok. Putaran pertama doa tawaf, putaran pertama doa tawaf, putaran kedua bukan yang dibaca oleh pemuda ini, Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan saya golongan minoritas, ya Allah, jadikan saya golongan kecil. Doa ini menarik Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Umar terus ngikuti pemuda itu. Begitu pemuda selesai tawaf, mundur de makom Ibrahim, abajeng ibu dina makom Ibrahim, atua pole Allahumma ja'alni minal qalil. Akhirnya Sayyidina Umar ada bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek, kenalkan saya Umar. Oh Masya Allah, ajunan si asmai pon sahabat Umar. Ciom sarang pemuda kak dinto. Nak, maaf, kenapa kamu tidak berdoa sesuai doa yang diajarkan Rasulullah? Kenapa kamu tidak berdoa sebagaimana doanya orang-orang tawaf? Kok kamu berdoa Allahumma ja'alni minal qalil? Ini bid'ah nak, benidak nikah. Semangken jombang, titik-titik bid'ah kiai. Bid'ah dak nikah, bid'ah dak nikah, bid'ah. Emang sebenarnya kan tak ada lagi. Mung bada orang titik-titik bid'ah, titik-titik bid'ah tinggal. Kadang-kadang ngomong bid'ah, maulutan bid'ah, tahlilan bid'ah, siara kubur bid'ah. Tapi orang akatoan. Kanjeng Nabi lu akatoan ti. Mung terolok bid'ah, mung tar ka kuburan ngibo ontak, ntar ka masjid sorong ngala ontak. Ngucap bid'ah tapi nekuk HP. Bid'ah paling bid'ah ki HP gak dinto. Kenapa kamu kok enggak berdoa dengan doa yang diajarkan Rasul? Kenapa kamu kok tidak berdoa dengan doa orang-orang se'atawafna? Panjenengan mi'atua Allahumma ja'alni minal qalil. Akhirnya pemuda niku dengan sopan, wahai sahabat Umar, mohon maaf sahabat Umar, saya berdoa Allahumma ja'alni minal qalir, karena dalam Al-Qur'an bada dawuh pon pangeran, i'malu ala Dawuda syukra wa qalilum min ibadiyash syakur. Jadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kak dinto jumlahnya di coba orang tungkek kak dinto Pak Lurah sana apa jumlahnya? Sana? Telah ibu belung atau sahadir? Lebih banyak sahadir, napa lebih banyak selalu hadir? Wa qalilum min ibadiyash
syakur. Seatua aki pancenengan, seoleh rezeki kik orang kadin tongki lo. Kenapa? Alhamdulillah pancenengan etakdir teti orang se pandai bersyukur. Hadirin setan kula amulja aki, mungten kula ngaji. Nemu ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid takok. Artinya ayat kak dinto mungheda teti orang syukur etam bener bareng pangeran. Tapi mungheda lo syukur engak inna adabi la syadid, siksaku amat pedih. Para rabu setan kula mulja'aki, jangan kita membayangkan siksa Allah ni kau kiamat. Beni kiamat tok siksa dan pangeran. Orang mung lo asyukur kak dinto etunya seksa sarang pangeran. Lah hadirin, beda tokoh sufi. Tokoh sufi kak itu orang yang paling husu, paling alim. Setiap hari tokoh sufi ini pergi ke rumah sakit. Masuk ke rumah sakit para rabu. Ajeling orang sakit. Sakit apa heda? Diabetes. Heda sakit apa? Kolesterol. Heda katarak. Heda potong. Oh setajana. Heda tipes. Setajana tanya aki itu. Aki mantar berasa, mantar berasa. Penari masuk ke rumah sakit. Akhirnya sarang ya, santrinya tanya aki, kiai panjenengan mik setiap hari entar ke rumah sakit. Anuna, engkau terluah sokor ke pangeran. Alhamdulillah, engkau lo iparingi sakit kati tetang ke ruah. Engkau lo iparingi sakit kati jua. Engkau lo iparingi sakit kati ruah. Alhamdulillah. Kelakuna kiai kak dinto masuk ke penjara. Tetapi penjara kak dia tak masuk sarang kiai. Jeling, pak heda iyo koman apa ngicok kiai. Heda arpu binen orang kiai. Heda acaro kiai. Oh itu aja kiai. Keluar dari penjara ia tanya aki sarang santrena. Kiai ara apa pancenengan mi setiap hari masuk ke penjara. Anuna engkau asokor ke pangeran. Mi asokor kiai. Seongkuna pangeran bisa ada tiang ke ada tiaking kok orang tokang ngico. Pangeran bisa ada tiaking kok orang tokang arbu binina orang. Engkau bisa apa teti terang perang pangeran orang se seterusnya yokom akhirnya. Tapi karena rahmat pangeran kebelas pangeran engkau lo yokom akhirnya engkau asokor ke pangeran. Antara ke kuburan bapak-bapak kiai kak dinto Elos Fulan Pak Ria, Pak Ria, Pak Ria. Tanya aki sarang santren, kiai anapa pancen dengan mi ngelos maisen? Anuna dua orang soki tapi akhirnya mati. Ruwa pejabat tapi akhirnya mati. Ria orang maling tapi akhirnya mati. Alhamdulillah engkau ki eparingi odi. Teti orang lambek kak dinto subhanallah. Terus teti orang asokor masuk ke rumah sakit, masuk ketahanan, aceling maisan, akhirnya alhamdulillah, alhamdulillah. Para rabu, mung seekala sarang tenkula, mung seekala dari tenkula sarang panjenengan nikah namung nikmat sehat kempang. Panjenengan epa sakit entar ke dokter bisa, tapi mung seekala sang pangeran nikmat iman naudhu bila para rabu setan kula amul ja'aki Syekh Junaid al-Baghdadi ini ke orang lo kenapa ki sekecil aki ini jauh tuan kula iman Syekh Junaid al-Baghdadi kak ini tuh orang saya paling seneng apa jang malam. Oh apa jang malam kak ini tuh benikeng poloan rokaat atau sen rokaat terus malam kak ini tuh seneng apa jang malam. Suatu saat Syekh Junaid al-Baghdadi kak dinto etarek ekala sarang pangeran nikmatnya solat malam ni ke sepaling berat. Jadi kalau yang ditarik nikmat badan itu gampang kelihatan, tapi kalau yang ditarik oleh Allah nikmat batin kadang-kadang kita tidak tahu bahwa kita sedang disiksa oleh Allah. Ekala nikmat apa jang malam sarang pangeran akhirnya Allahu Akbar ngantuk. Awiritan tasbihna geger. Akhirnya Syekh Junaid al-Baghdadi pasti ada salah dari engkau sehingga pangeran nyabut nikmat apa jeng malam.
Akhir astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lu apa aja yang akhirnya saya junin? Keng mau istighfar terus sebanyak astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Akhirnya tepan maca istighfar ni kata tedung bapak. Begitu tetedung amimpeh. Coe tungke kak dinto bade pemuda sesete. Akhirnya Syekh Junid al-Baghdadi kak dinto entar lelabet. Tepat entar lelabet dateng ke pemandian kak dinto. Sarang kiai-kiai kata Junid, Junid sini-sini. Begitu Syekh Junid mesemak ke tempat pemandian kak dinto para rabu. Kiai-kiai kak dinto ada bu. Junid, pemuda ini sudah mati. Silahkan kamu makan bangkainya. Makan mayit ini. Bangun Syekh Junid. Begitu bangun dia ingat ayat Allah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kamu senang? Apakah kamu suka memakan bangkai saudaramu? Ini kedalilah orang saya senang arah sanan. Akhirnya saya Junid, astaghfirullahaladzim, beri engkau ketemun bareng pemuda semate dia. Pemuda ini kepekerjaan nyari apa kak? Nyari kasrakas, nyari sisa-sisa makanan. Pasar kak dinto, tempat sampah kak dinto, ngasak bede manggis becek separuh ekala. Akhirnya Syekh Junid ada bu dalam hatinya. Tidak rasan-rasan dengan mulutnya, tapi rasan-rasan dengan hatinya. Seandainya pemuda itu bekerja, maka dia lebih mulia dibandingkan mencari sisa-sisa makanan. Ini kenyamana arasanan bi ate. Gara-gara maksiat arasanan kelaban ate kak dinto, nikmatnya sholat malam diambil oleh Allah. Akhirnya Syekh Junid, saya harus mencari pemuda itu. Saya akan minta maaf, saya akan minta ridhonya pemuda itu. Untung pemuda itu ketemu di pinggir sungai. Begitu Syekh Junid datang, pemuda itu sedang membersihkan sisa-sisa makanan. Tidak menoleh pemuda itu, ada bu, Pak Junid, ujau datang karena keng terwara senang kok boleh ya. Apa lo cukup hede bareng pangeran ekala nikmat sholat malam. Oh ning pemuda kak dinto. Berarti pemuda kak dinto walina pangeran. Cek gempang arasanan orang. Jangan-jangan yang kita rasani adalah kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Pun yang terakhir, inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah panjenengan tetiaki, tolong tenkula ya Allah, male tenkula bisa ibadah dengan sebaik-baiknya ibadah. Syarah dari hadis ini, husni ibadatika kak dinto, ikhlas. Mandar tenkula sarang panjenengan, setejena potar-potar tenkula sarang panjenengan, tetia orang seikhlas. Amin Allahumma amin. Ikhlas kak dinto gempang ada buaki, tapi melarat lakuna. Sepaling sederhana, ada seorang bertanya, manil mukhlis, siapakah orang yang disebut ikhlas itu? Orang yang ikhlas itu, mangkatama hasanatihi, kama katama sayyiatihi. Orang-orang semerahasiakan kebaikannya, sebagaimana ia merahasiakan kejelekannya. Mantere paling ikhlas amin Allahumma amin. Mung ikhlas ni kei terangaki abid. Mungkin tahun pole onjang pole tengok. Soalnya cukon kilo epat ada sarang tengok. Ampun sekat dinto bisaos. Manter sarang akalin. Hidayah pun Allah subhanahu wa ta'ala. Yu lenga dan pole. Yu lenga pole. Pertama mung terro tengkia derajat eh. Dan kula sarang panjenengan harus berusaha memiliki empat sifat. Yang pertama al-hilmu, cek sabar. Senomor dua at-tawadu, andab asor. Ngalak bebegi, ngalak bebe, ngala. Senomor telo sahi, sahi nikah loman, loman nikah der
dermawan. Senomor terakhir husnul huluk. Nikah seh pertama. Senomor dua nyara mung akhir dari solat sebelum salam atau sujud terakhir maca tua Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Mung kelopai tepan asujud, kelopai sebelum asalam, lastari asalam lo penapa assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nyuun tolong ke pangeran situng manter teti orang se ahli dzikir. Se nomor dua manter teti orang se ahli syukur. Se nomor telo manter teti orang se ikhlas. Amin Allahumma amin. Lober dari tempat Kak Dinto manter tu seten kula sarang panjenengan ihapus sarang pangeran, manter panjenengan ipemulja sarang pangeran, manter potra-potra panjenengan teti orang se mulja, mulja itunya, mulja e akhirat. Pagi dan kula sarang panjenengan etebu nyabat dan kula sarang panjenengan muka-muka etebu dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, emalam semulja Kak Dinto setejana hamba ipon panjenengan umat ipon Nabi Muhammad toju majlis sangat mulja Kak Dinto, majlis yang sangat engkau muliakan, majlis yang sangat dibanggakan oleh baginda Rasul. Ya Allah, tetiaki seteja sehadir Kak Dinto orang-orang seahli taubat, orang-orang seahli zikir, orang-orang seahli syukur, orang-orang seahli ikhlas. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, abdina Abdul Halik ben seteja seh Rabu Eka Dinto tenengan mengenal panjenengan karena kedua orang tua kami. Ya Allah, kami mengenalmu karena kedua orang tua kami. Kami mengenal Rasulmu karena kedua orang tua kami. Kami mengenal Al-Quran karena kedua orang tua kami. Kami bisa sholat karena kedua orang tua kami. Kami bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk juga karena kedua orang tua kami. Ya Allah, sekarang ada di antara orang tua kami yang sudah engkau panggil wafat, muliakan beliau ya Allah, muliakan beliau ya Allah, muliakan beliau ya Allah, jadikan kuburan beliau raudhatan min riyadil jannah. Ya Allah, pecemper kuburan yang sepoten kula sedajana ya Allah, pecemper kuburan yang sepoten kula sareng hadirin hadirat Kak Dinto ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal aziz antal hakim. Menabi panjenengan nyiksa areng sepoten kula, beliau adalah tetap hambamu ya Allah. Tapi kalau panjenengan mengampuni kedua orang tua kami, engkau adalah Allah yang maha pengasih, engkau adalah Allah yang maha penyayang. Ya Allah, tetiaki tisa dungke Kak Dinto tisa sebaroka, pemimpin-pemimpin seadil, rakyat-rakyat seahli ibadah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, mata dan kula, mata kami yang hadir di sini adalah mata-mata yang tidak pandai bersyukur, mata yang sering bermaksiat. Ya Allah, takdir mata kami semua yang hadir di sini untuk bisa bermimpi melihat wajah baginda Rasul. Ya Allah, takdir mata-mata kami untuk bisa melihat Ka'bahmu yang mulia. Ya Allah, takdir mata kami untuk bisa melihat wajah Rasulullah walaupun dalam mimpi-mimpi kami. Ya Allah, kaki kami adalah kaki yang penuh dengan dosa, badan kami adalah badan yang penuh dengan dosa. Takdir ya Allah, badan kami
untuk bisa tawaf mengelilingi Ka'bahmu, untuk bisa sholat di Masjidil Harammu, untuk bisa sholat di Masjid Nabimu sebagaimana baginda Nabi sholat. Ya Allah, takdir hidung kami, takdir mulut kami untuk bisa mencium Hajar Aswadmu sebagaimana Rasulullah mencium Hajar Aswadmu. Takdir kami bisa menghirup udara di mana Rasulullah pernah menghirup udara, yakni udara Mekah dan Madinah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, akhir dari perjalanan kami adalah wafat, akhir dari perjalanan kami adalah meninggalkan dunia ini. Ya Allah, yang kami takutkan kami mati dalam keadaan su'ul khatimah, yang kami takutkan adalah mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dengan kemuliaan majlis ini, dengan kemuliaan salawat yang dibaca pada majlis ini, hadirkan Rasulullah saat kami meninggal, hadirkan wajah Rasulullah saat kami naza. Ya Allah, takdir kami mati dalam keadaan iman, takdir kami mati dalam keadaan Islam, takdir kami mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami istiqamah dan ikhlas. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المسير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى متهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. Nyuun sepora, saibu sepora. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.